Aliansi Masyarakat Penguat Undang-Undang Penanggulangan Bencana atau AMPU PB menyambangi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Perihal kedatangan AMPU PB terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Selasa 6 Desember 2016. Menurut AMPU PB, perlu perubahan signifikan atas Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Salah satunya adalah perluasan pengertian atas bencana agar pemerintah sigap dan preventif. Saat ini itu, kapan misalnya bencana itu disebut sebagai bencana nasional? Kapan bencana itu disebut sebagai bencana lokal? Nah, itu masih belum ada kejelasan di definisi undang-undang ini. Gitu. Nah, kalau kemudian itu ada perubahan, sehingga jelas. Misalnya kalau misalnya dua wilayah sudah terkena bencana, itu berarti naik ke wilayah provinsi. Misalnya seperti itu contohnya. Kalau kemudian definisinya dirubah, kejelasan itu yang perlu dan penting. Kalau di negara lain kan jelas disebut, kalau dua wilayah sudah terkena, itu berarti diambil ke tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi, dua provinsi yang terkena, itu berarti naik ke tingkat nasional. Jadi hitungannya adalah wilayah. Nah, kalau kemudian di sini, ini juga seperti itu perubahannya. Kita berharap seperti itu, sehingga kapan bencana dinyatakan sebagai bencana lokal, kapan menjadi bencana di tingkat provinsi, atau naik ke tingkat nasional. Sementara itu, kedatangan AMPU PB yang diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8, Maman Imanul Haq, menyambut baik usulan tersebut. Maman pun menegaskan, sebagai Green Party, PKB memang konsen terhadap persoalan ini. Dari awal misalnya, partai ini mencoba membuat apa yang disebut dengan Green Party. Green Party itu menjadi sebuah acuan bagi kami dalam konsep kalau saya dengan Mas Ali Yusuf itu sering bilang hablum minallah, hablum minannas. Ada yang ketiga yaitu hablum minal alam. Memperbaiki hubungan kita dengan alam ini.